Pemirsa, sejumlah pihak terlalu dini atau prematur memajang alat peraga kampanye padahal belum masuk masa kampanye. Penertiban sejumlah alat peraga kampanye mulai dilakukan petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Aceh. Hal itu dilakukan sebagai upaya penegakan aturan pemilu yang telah ditetapkan Undang-Undang KPU. Untuk Kota Banda Aceh, Bawaslu dibantu Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan baliho di Jalan Teguh Umar, Jalan Selawah, Jalan Maliku Saleh Nesu, serta di sejumlah titik lainnya yang ada di Kota Gemilang bertajuk Syariat Islam ini. Anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Juraida Alwi menyebutkan, sebelum ditertibkan, pihaknya terlebih dulu meminta pihak partai bersangkutan untuk menurunkan sendiri sejumlah alat peraga kampanye yang telah mereka pasang. Dan penertiban itu sendiri sengaja mereka lakukan sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku. Yang pertama kita menegakkan aturan. Yang kedua kebetulan juga Bawaslu dan KPU sudah menerbitkan surat yang intinya memang meminta kepada peserta pemilu untuk tidak dulu memasang alat peraga kampanye seperti yang diatur oleh Undang-Undang. Jadi karena kampanye itu juga dilaksanakan kan masih 3 hari setelah DCT, masih jauh. Nah yang dibolehkan hanya bendera dan nomor, itu pun dipasang di kantor-kantor. Jadi karena sudah ada aturan dan juga edaran, menjadi kewajiban kami di daerah untuk menertibkan juga sebagaimana isi surat dan aturan. Tim Liputan Aceh TV.